Bismillahirrahmanirrahim. Adli cak kebangun teman-teman. Mau makan dulu ya. Maaf ya, aku salah mengganggu barang. Gus. Mari kita makan lagi, ngebut makan yang penting kenyang. Punya anak kecil itu gitu. Sat babat bak pok pok pok. Papa semangkat eh. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama aku Tina SR. Apa kabar semua? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu, lancar rezeki kita, panjang umur kita, dan dimudahkan dalam segala urusan kita di dunia dan kelak di akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, topi ini Mas Manggala dicantelkan di situ. Hari ini saya di rumah sama Mas Galang sama Adik Dica karena Mas Manggala pergi tahlilan RT. Kalau saya memang ikut tapi nggak pernah berangkat karena punya anak kecil. Dereja kalau diajak di acara kayak gitu itu kurang nyaman, suka nangis, jadi saya nggak ikut. Kalau Mas Manggala alhamdulillah aktif sekali di tahlilan RT, jadi tiap 1 bulan 2 kali tahlilan RT. Ini saya lapar sebenarnya, tapi saya nungguin berkat. Kalau di tempat saya namanya berkat dari tahlilan. Gak tau kenapa kalau berkat-berkat ada acara kayak gitu tuh rasanya sedap dan enak. Mas Galang tadi udah makan? Oh, Mas Galangnya udah makan. Soalnya Mas Galang tadi tuh keluar sama Mbak Manda jalan-jalan. Jadi sekalian makan tadi bersama-sama Mbak Manda. Yaudah, saya mau lihat dirinya tidur di atas teman-teman. Ini saya tadi beres-beresin lantai bawah sedikit. Kaki saya ini, ya Allah Gusti, kayak Mbah Wek. Kenapa aku balik rono meneh, mau nutup ini sedikit. Udah mulai olahraga lagi teman-teman. Jadi, waduh, pateng kerecut kabeh ning awak. Sakit semua karena emang baru mulai lagi ya. Jadi, biar badannya sehat gitu. Olahraga. Ini kaki tuh kayak digebukin semalaman, gak bisa tidur. Ya udah, mau ke atas dulu. Ya Allah Gusti, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mbah Wek tekan lantai loro teman-teman di sana. Ya Allah Gusti. Karena ototnya udah lama gak buat gerak-gerak ya. Gini-gini udah lama gak gini-gini gitu-gitu. Dibuat gerak-gerak itu, wah. Otot-otot ini sekarang rasanya panas. Buat jongkok gini, sakit. Buat naik turun tangga, sakit. Tapi enggak apa-apa, ntar kalau udah 1 minggu atau 1 minggu lebih, nanti ototnya udah terbiasa, nanti udah enggak sakit lagi. Udah pensiun olahraga hampir 1 tahun saya, teman-teman. Ini udah start olahraga lagi, semangat lagi buat mengatur pola hidup. Ya udah. Dirinya tidur sambil tak dengerin musik di TV, bukan musik sih, ayat-ayat bacaan Al-Quran di YouTube biar tidurnya makin nyenyak. Saya tak nyantai dulu di sini sambil nunggu Mas Manggala pulang, nanti kita dudah berkat. Pak, kok baru pulang Pak? Kenapa baru pulang? Kok lagi mulai? Pas dengeran swimmen. Sampai apa ikut? Kok lapor dulu? Dah, nabrak toh. Duh, gue tak tutul kameranya. Wes deh. Nah teman-teman, Mas Manggala udah pulang tahlilan, yeah. Ini yang saya tunggu-tunggu. Dan Papa udah makan? Belum. Jadi bunyi sudah, tapi tak makan dewe. Aku semanganmu tapi, makan jaminan. Oh belum ada makan, di bawah ada lauk sih. Ya lauk, ntar aku makan di bawah aja, itu buat Mama gak apa-apa. Mas Galang udah makan tau? Mas Galang udah, tadi kan sama Manda keluar makan. Ya udah.
ini tuh aku pengen banget makan nasi berkah. Di bawah ada lauk sebenarnya, teman-teman. Tapi aku kepengen makan ini. Tapi enggak apa-apa, kita makan berdua aja biar romantis gimana. Kau makan aja, aku masih kenyang habis nyemil tadi aku. Nyemil apa? Kan dijamini, kasih jaminan tuh. Oh, dikasih jaminan jadi apa? Makan kenyang. Jadi aku mau unboxing ini nasi berkat. Papa bantu jagain Dik Lisa kalau gitu. Iya, tak bantuin. Ya, terima kasih ya sayangku. Ya, teman-teman. Dada bareng, tidak dada bareng. Sarungnya belum dalam deh. Iya, oh, bismillah. Wah, aku kabe ya, aku. Pelinggih, air kosong. Oke, teman-teman, langsung kita buka isinya apa aja. Seperti biasa, ada snacknya. Oh, ini snacknya dapat apa aja? Nah, ini dapat pisang. Ih, pisang ini enak, teman-teman, aku suka. Ini namanya kalau di tempat aku itu wajik. Wajik apa-apa ya ini? Koci kalau nggak salah. Lupa aku namanya. Koci. Dari kayak gini, teman-teman. Ini enak juga isinya tuh. Isiannya tuh kelapa. Yang buat orang mantu-mantu juga pasti selalu ada makanan ini. Di tempat teman-teman ini namanya apa? Ini teman-teman, tak bukakan dalamnya ya. Kayak gini isinya. Kelihatan enggak? Ini HP-nya ngeblur enggak? Nah, tak makan nanti dulu ini. Terus kalau di snack, enggak tahu kenapa tahu ini tuh enggak pernah ketinggalan, pasti ada tahu ini. Nah, ini buat nanti. Sekarang mau buka ininya. Oh, dapat ini kesukaan saya. Apa ini? Sambal. Wah, pasti ya, teman-teman. Sering banget itu pasti ini. Kentucky sama sambal sama lalapan. Kalau di tempat saya ini namanya Kentucky. Di teman-teman namanya apa? Fresh chicken atau apa? Tak buka dulu. Mohon maaf ya, nunggunya lama. Mohon bersabar. Oke. Ada lalapan sama. Oh, ini udah itu sedikit busuk. Oke. Nah, teman-teman, aku lupa ngidupin lampunya yang bentar alias padang. Jadi mohon maaf tadi itu kurang padang ya. Tadi lampunya yang hidup cuma satu. Ini udah hidup semua jadi bisa terang. Oh, segini. Tak cuci tangan dulu sebentar. Nah, teman-teman, udah selesai cuci tangan. Dan bicara soal lampu, kemarin ada yang ngasih saran yang sangat membangun sekali. Tapi mungkin teman-teman bisa komen langsung di kolom komentarnya Mbak Ani sama Mbak Krista ya. Kan ada yang komen gini, Mbak Tina tolong bilang sama Mbak Ani sama Mbak Krista kalau buat video itu intinya tuh gambarnya yang bagus, kualitasnya gini. Kalau nggak salah gitu sih, aku tak cek lagi komentarnya udah hilang. Pokoknya intinya gitu ya, ngingetin baik banget. Udah tak kasih saran teman-teman. Untuk HP memang kalau HP saya ini yang saya buat ngevlog sama kayak punya Mbak Krista. Tapi nggak tahu kenapa kalau mungkin kualitas di HP-nya Mbak Krista beda sama saya. Ini HP sama. Tapi kalau HP saya sama Mbak ini memang beda. Jadi HP saya ini yang saya buat ngevlog ini sama. Punyanya Mbak Krista itu sama. Samsung HP-nya. Ya udah, nggak pakai lama kita makan, ayo. Ini kerupuk kesukaan saya, namanya kerupuk. Kalau di tempat saya ini namanya kerupuk apa? Kerupuk apa tuh, aku ya lali, kerupuk udang. Ya Allah, mau bilang kerupuk udang lali. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Amin. Sambelnya. Tak taruh sini aja nih. Wow. Tumben sambelnya banyak banget. Wah, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Sambelnya menggoda iman ini. Bisa tangi pak? Lagi enak-enak makan, Dik Lisa tadi bangun nenek sebentar, teman-teman.
Punya anak kecil tuh emang harus sat-set ya. Makan itu kalau mau pelan-pelan itu nggak bisa. Ini tak sope gini biar enak makannya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya makan, Pak. Sudah saya. Saya dulang. Ini ayam kesukaan Bapak. Enggak. Oh, diet. Mas Mahmud diet hari. Saya terus ini tidak ada. Kenapa? Wah, sambelnya mantap teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, dilecak kebangun teman-teman. Mau makan dulu ya. Maaf ya. Loh, naruh mama mesti nangis. Omahmu tak digangguin omahmu tadi ya? Ini agak lemerah, apa yang ngiler ya? Ini sambelnya tuh enak banget tau gak? Rauh pak Iwi? Enak, gulu Iwi tak tutupi ya Allah. Ya ya, tak ngano anakku sih lah. Mengganggu bareng, gus. Nah teman-teman, iya bismillahirrahmanirrahim. Mau duduk aja kaki ini sakit. Aduh. Nah teman-teman, di desanya alhamdulillah udah tidur lagi. Mari kita makan lagi, ngebut makan yang penting kenyang. Punya anak kecil itu gitu, saset-saset, babet-babet, bok. Kurang bisa menikmati, tapi nggak apa-apa, yang penting kenyang. Bismillahirrahmanirrahim. Review jujur ya teman-teman, ini sambelnya tuh nggak tahu yang punya hajat itu pesen atau bikin sendiri nggak tahu, tapi wah sambelnya enak ini, mantep. Sing nyambel iki jus tenan, enak ya.
ini sambalnya mantep, enak tenan. Porsinya juga wah sambalnya ini banyak, masih banyak banget ini sambalnya sampai sekarang masih. Alhamdulillah teman-teman, tinggal satu suapan. Sampai kegigit berdarah. Biasanya kalau kegigit makan dirasani sopongan, nggak wong Jawa. Soalnya tadi saya pas makan kan nggak sambil bicara ya, kegigitnya. Ini tadi dibuka siapa? Tahunya tinggal separuh. Kok nggak dihabiskan sekalian, siapa tadi yang makan ini? Mas Manggala apa Mas Mahmud tadi? Sayang ya teman-teman, tak makan. Kualik tangannya. Minum dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kenyang. Maaf saya mengge-mengge tadi di balik layar, saya ambil minuman dari bawah ke atas. Ya udah, videonya cukup sampai sini dulu. Terima kasih banyak udah menemani saya dan saya menemani teman-teman semua di kala kegabutan teman-teman. Menemani teman-teman juga yang lagi makan, mungkin yang enggak nafsu makan. Pokoknya semoga video ini bisa menghibur teman-teman semua. Mohon maaf banyak kekurangan dari isi video. Saya ucapkan banyak terima kasih juga atas dukungan teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum. Dadah.